Sapoe satu tas lebaran Idul Fitri 1438 Hijriah, wisatawan ngagegkan sajumlah hing tempat wisata pikeun pakan si cingkula warga. Wisatawan Bohti Bandung, Bohti Saluaren Kota Bandung, tembong pagagalek dina Skywalk. Anu mangrupa wahana anyar di kebun binatang, Bandung bari dipalotret selfie. Prepanjang Lebaran Idul Fitri 2018 dimangpaatkeun ku sawatara warga Bandung, katut sabudeureunana pikeun pakan si jengkula warga. Sejumlah ing tempat wisata dijaruk juku wisatawan sama saprak poean Idul Fitri, tapi H+1 Lebaran poe Sabtu nu anyar kaliwat. Sejumlah ing warga nu ngadareg deka Kota Bandung ngamangpaatkeun waktu perena pikeun ngajuk juga tempat wisata Kebon Binatang Bandung. Di saban loket anu ngajual karcis, wisatawan tembong ngantai bari dijaga ku petugas. Sanajan harga karcis asup masih sarua jeung poean sejena, samemeh perepanjang lebaran, pihak kebon binatang geus nambahan fasilitas anyar anu matak ngirut nyaeta Skywalk. Dina eta Skywalk, wisatawan bisa nyaksian beruang madu turta macan tutul dina tempat anu merenah turte kudu salempang lantaran geus diwewegan ku pager pengaman. Dina eta Skywalk anu panjangna 75 meter tur jangkungna 5 meter teh, wisatawan bisa nyaksian pemandangan di sakurilingan kebon binatang, samalah bisa dipalotret selfie dina kayaan latar tukangna mangrupa tatangkalan anu iu. Misi waktu di sini sama keluarga? Sama keluarga. Oke. Kenapa milih kebun binatang? Ya mungkin kan buat rekreasi buat anak, ajak-ajak main-main. Seru ibu ya? Lihat apa aja tadi? Tadi lihat harimau, lihat buaya, banyak sekali. Hingga Sabtu siang tercatat sudah ada 8.952 wisatawan yang masuk ke area kebun binatang Bandung. Ini kita namakan Skywalk Macan Tutul karena pengunjung bisa melihat macan tutul jauh lebih dekat, kemudian bisa melihat beruang dari atas, kemudian berjalan lagi turun di kawasan Harimau Sumatera. Persiapannya seperti apa, Kang, menghadapi banyaknya pengunjung kayak gini? Kita dalam rangka lebaran tahun ini menambah security, menambah pekerja harian, kemudian juga bekerja sama dengan aparat Polsek dan Kodim, kemudian juga bekerja sama dengan warga sekitar. Tapi kapoe Sabtu pabeberang wisatawan anu ngadegdeg ka kebon binatang Bandung geus aya 8.852 urang. Balukar beuki ngajauhna jumlah wisatawan anu ngadaregdeg, pihak kebon binatang nambahan panalingaan anu ngaugkeun petugas keamanan, katut polisi sangkan wisatawan ngarasa aman tur tumanina. Dinda Rizkiana, Bandung TV.